Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi para guru besar, para senior sejawat POGI Hari ini hari Sabtu tanggal 18 September 2021 Kita bertemu kembali pada Soku Online yang ke-21 Kali ini topiknya mengenai onkologi, mengenai kanker ginekologi Dengan topik breakthrough treatment in ovarian cancer jadi mudah-mudahan teman sejawat dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti Soki Online yang ke-21 ini dengan baik. Berikutnya kami persilahkan kepada Ketua Pogi Cabang Surabaya, kepada Dr. Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsultan UNKO untuk dapat membuka acara dan memberikan sambutan. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirobbilalamin, kita diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara ini. Jadi acara ini pagi hari ini terlaksana berkat bantuan kerjasama dengan AstraZeneca dalam peningkatan profesionalisme. Mudah-mudahan topik pada pagi hari ini bukan kanker ovarium yang berat-berat, tetapi sekedar refreshing saja, karena itu sangat banyak dijumpai dalam praktek sehari-hari. Kemudian acara Soku ini kita buat sebagai acara refreshing ilmu, karena dengan pandemi ini sebetulnya hikmah utama itu kita mudah memperoleh ilmu, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam praktek sehari-hari. Tiap dua minggu kita adakan Soku, dan setiap hari Rabu jam 10 kita ajakan tanya apa saja. Jadi mudah-mudahan kombinasi ini dapat melengkapi peningkatan wawasan untuk anggota POKI Surabaya khususnya dan mungkin dari teman-teman dokter umum, teman-teman POKI lain, monggo bisa gabung bila berkenan. Topiknya sederhana-sederhana. Ya, Saya tidak panjang lebar, terima kasih banyak kepada guru saya, Dr. Pujo Hartono, sahabat saya, Dr. Wita, Dr. Primandono, Dr. Pungki, berkenan meluangkan waktu di hari weekend untuk memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada usulan mengenai acara soku apa topik yang harus diseminarkan, maupun tanya apa saja, bisa diinfoskan ke kami, karena masukan itu sangat berharga untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Bramana, telah memberikan sambutan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada PT AstraZeneca yang telah bekerjasama dengan Hoki atas terselenggaranya Soko Online yang ke-21 ini. Jadi berikutnya akan ada empat pembicara, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Brahmana, yaitu yang pertama nanti Dr. Priman Dono, kemudian Dr. Wita, kemudian Dr. Pungki, dan yang terakhir Dr. Brahmana sendiri, dengan moderator Dr. Dr. Pujo Hartono sebagai konsultan onkologi. Berikutnya kami serahkan waktu dan tempat kepada Dr. Pujo untuk dapat memimpin acara. Silakan Dr. Pujo. Baik, terima kasih Dokter Dus, Ketua Poki Surabaya, Dokter mana Dokter para pembicara, Dokter Primandono, Dokter Wita Saraswati, Dokter Bungkir dan Dokter Rahmana sendiri juga nanti akan berbicara. Juga teman-teman dari Astra AstraZeneca. Yang terhormat para guru besar, para sejawat, baik SPOK, mungkin ada dokter umum yang ikut, teman-teman Boki semuanya. Ini sudah yang ke-21 ya, tidak terasa soku yang ke-21 dengan ragam materi yang saya kira sudah luar biasa sekali. Baik, pagi ini kita akan membicarakan tentang kanker ovarium kita tahu kanker ovarium ini ada pembicara nanti yang akan berbicara semuanya dari POKI Jepang, Surabaya semuanya dari Departemen Opjin FKUA Rumah Sakit Dr. Stomo kita tahu bahwa si ovarium yang ya si terbanyak pada ginekologi setelah si kanker cervix Kemudian masih sering disebut sebagai lady lady killer Kemudian diagnosisnya sering terlambat karena tidak ada gejala tanpa keluhan ininya. Sehingga kadang-kadang sering salah diagnosis dan sebagainya. Prognosis sangat tergantung staging dan operasi saja. Jadi ini penting sekali mungkin kita mungkin ada disampaikan nanti bagaimana menghadapi ini di teman-teman di daerah. Uh, sering juga dilanjutkan dengan acuan baik kemoterapi, target terapi, dan sebagainya. Dan cukup sering juga kita mengalami recurrency pada sel ini. Jadi barangkali mungkin akan diuraikan cukup panjang lebar oleh teman-teman uh, semuanya. Uh, saya mohon pembicara pertama, Dr. Wondi, dengan topik uh, Current Management of Ovarian Cancer. Silakan Dokter Won Purprimandono Prabowo, SPOK Konsultan Onkologi dari Divisi Onkologi Rumah Sakit Silakan Dokter Wondi. Waktunya ya kalau bisa sekitar 25 menit ya. Monggo. Silakan. Jadi seperti kita ketahui bahwa seperti yang dikatakan Dokter Pujo, kanker ovarium ini menduduki peringkat kedua kanker ginekologi yang terbanyak setelah kanker serviks. Jadi antara tahun 2016, 2017, 2018 sampai kira-kira kasus pasien baru kanker serviks itu sekitar 800-900, kalau kanker ovarium sekitar 500 sampai 600 kasus per tahun. Memang kanker ovarium ini disebut silent killer pada bidang ginekologi onkologi karena memang awalnya tidak ada keluhan apa-apa dan tidak ada screening yang yang pas yang tepat untuk uh, mendeteksi adanya kanker pada indung telur dengan uh, kemungkinan kemo sekitar 20 sampai 30%. Untuk 5 tahun ke depan five year survival rate-nya pada stadium 1 masih bagus 78%, stadium 2 50 9 persen, stadium 3 22 persen, stadium 4 14 persen. Dan hal ini juga tergantung dengan derajat uh, diferensiasi tumor yang berkaitan dengan overall survival yang rendah. ya. Semakin derajat diferensiasi derajat 3, maka OS-nya rendah. Faktor-faktor biologi yang mempengaruhi juga adanya uh, ekspresi dari BRCA, DDB2, 2 P10 dan P53 sehingga dengan adanya ekspresi itu menyebabkan survivalnya jelek. Kanker ovarium itu ada dua, yang epitelial dengan yang non epitelial. Yang epitelial yang paling sering ada lima, musinus, clear cell, endometroid, low grade serut, dan high grade serus. yang paling banyak dan agresif ya, berasal dari ovarian surface epithelium yang mengalami stimulasi dari faktor-faktor pertumbuhan stroma. Epidemiologinya kanker, pada kanker ini kulit putih yang paling banyak, kemudian hispanik, kemudian kulit hitam, non-hispanik, dan Asia. Kita ini termasuk banyak, ya 9,2 per 100 orang wanita. Dengan resiko yang tinggi adalah mutasi dari gen BRCA1 sekitar 40-60 persen dan PRCA2 11-27 persen faktor resikonya yaitu tadi kulit putih yang lebih sering kena kemudian faktor keturunan kalau pada first degree resiko keturunannya resiko terkena sekitar meningkat sekitar 3,6 kali lipat lebih tinggi kalau second degree 2,9 lipat 2,9 kali lebih tinggi. Faktor reproduksi, jadi kehamilan ini adalah suatu sistem proteksi ya untuk mengurangi resiko kanker yaitu seperti kali untuk terkena kanker juga termasuk faktor hormonal penggunaan pil KB itu menurunkan resiko dari kanker ovarium kemudian faktor inflamasi ya sitokin proinflamasi terutama produk dari haid itu juga meningkatkan resiko sehingga bila diberikan faktor hormonal maka ovarium kita istirahatkan kemudian sitokin proinflamasi dari produk haid akan menurun. <tuh> yang terakhir adalah gaya hidup. Jadi memang orang yang gemuk dengan BMI lebih dari 30 akan meningkatkan resiko 1,2 kali lebih besar dan juga pemberian obat HRT HRT yang golongan estrogen only meningkatkan resiko 1,8 untuk kanker ovarium. Jadi patogenesanya masih ya yang detail bagaimana masih dalam tanda tanya. Kita ada beberapa teori, banyak teori salah duanya atau salah tiganya yaitu teori ovulasi berulang ya tisional. Jadi adanya trauma berulang saat ovulasi menyebabkan kerusakan DNA dan terjadi istra inklusi yang terekspos hormon-hormon proliferasi. Teori yang kedua adalah teori dari tuba, yaitu eh, adanya faktor-faktor kelainan dari di intraepitelial tuba yang eh, serus karsinoma itu juga sebagai prekursor dari kanker ovarium ya kita sebut stitch. Terus kemudian teori dua jalur akan menciptakan Suatu yang tipe satu yang lebih sopan, lebih tidak agresif, dan tipe 2 yang eh, sangat agresif, bandel, mudah resisten, mudah kambuh, itu juga terkait dengan mutasi dari B53, herkunyu, dan berakah. Jadi memang kanker ovarium ini 90% penyebabnya adalah golongan yang epitelial ya. Yang non epitelial yaitu tadi yang paling sering adalah sex cord stromal, germ cell, mixed type dan yang epitelial kanker ovarium kita bagi dua yang tipe 1 dan tipe 2. Kita harus hati-hati dengan yang tipe 2 ini karena tipe 2 ini mutasinya adalah pada P53, di mana P53 ini dalam posisi sebagai polisinya, ya, kita anggap polisinya dari eh, siklus sel yang menyebabkan sel itu bisa berlanjut atau tidak. Kalau P53, polisinya itu lemah atau terjadi mutasi, dia tidak bisa mendeteksi kerusakan DNA sel, sehingga kerusakan DNA sel akan menyebabkan perkembangan sel-sel yang abnormal. Kemudian untuk yang non epitelial ya memang yang paling sering adalah germ cell dan sex cord ya terutama usia muda germ cell yang paling sering adalah teratoma immatur ganas ter teratoma yang pinoma ganas endotumor itu ganas koriokarsinoma ganas kemudian yang sex cord stromal yang paling sering adalah granulosa sel tumor di mana dia uh, tidak respon terhadap obat kemo. Jadi yang jarum ini tadi memang paling sering adalah suatu kita sebut kista dermoid ya jinak teratoma kistik matur. Ya. Ada satu persen atau dua persen ada bagian yang imatur teratoma. Imatur teratoma ini ganas. Jadi tidak ada kata-kata karsinoma tidak ada apa-apa. Tapi yang imatur teratoma adalah suatu yang ganas yang kedua adalah diskriminoma juga golongan dari germ sel yang ganas juga paling umum dia biasanya tumornya keras padat solid untuk seks kord stromal yang paling sering adalah tipe yang granulosa ya tipe yang paling sering dan juga kadang-kadang golongan ini tidak respon terhadap obat timu. Tapi keuntungannya sekostromal ini lebih sering didiagnosa pada stadium awal. Dengan histologi selnya biasanya derajat rendah, kemudian jarang terjadi metastase, dan prognosisnya baik. Bisa juga terjadi peritonitis sklerosis yang bisa menyebabkan obstruksi dari usus. Faktor resiko, jadi prognostik faktor suatu kanker ovarium pada stadium dini, ini kalau kita lihat yang resiko tinggi, ini adalah golongan yang high grade. Ya, kemudian jenis patologinya adalah clear cell, kemudian kapsulnya sudah tidak utuh, sudah pecah saat operasi, jadi sebelum operasi kapsulnya sudah pecah, kemudian sel kankernya sudah ada di permukaan dari epitel, permukaan epitel kanker, kemudian adanya asites, kemudian washing peritonealnya positif, kemudian ada perlakatan-perlakatan di organ sekitarnya, dan tumor yang aneuploidi ini termasuk faktor prognostik faktor pada stadium dini. Jadi kalau kita menemukan suatu kasus, suatu tumor, kita akan berencana untuk melakukan operasi laparotomi, berarti ada dua kemungkinan, kita akan merencanakan histerektomi atau kita melakukan usu dulu bila pasiennya muda atau ada fertility sparing. Idealnya memang saat operasi kita lakukan free scope, ya, bila ganas kita lanjutkan complete surgical staging, ya, kalau memang usia sudah di atas 40 tahun kita histerektomi, kita pilih yang TAHBSO, kemudian kita lanjutkan pengambilan kelenjar getah bening pelvis kanan kiri, washing peritoneal atau kalau ada asites langsung kita ambil untuk sitologi. Kalau tidak ada asites kita washing peritoneal kemudian kita ambil dengan spet sekitar 10 cc 20 cc, kemudian kita juga melakukan biopsi-biopsi di beberapa tempat di peritoneum, prevesika, kakum 12, diafragma, parakolika kanan kiri dan juga Omentum, ya kita ambil omentumnya, omentectomy. Pada kasus muda dan masih ingin fertility wish, maka kita lakukan uso dulu, kemudian kita free scope. kalau ganas maka kita lanjutkan konservatif surgical staging. Jadi kita setelah uso kita lanjutkan dengan washing peritoneal atau pengambilan asites, biopsi-biopsi di beberapa tempat di peritoneum omentectomy dan limfadenektomi pelvic limfadenectomy unilateral. Nah, pada kasus yang kita curigai stadium 3 dan stadium 4 yaitu bisa dari imaging dan secara bukti otentik terbukti kita melakukan FNAB atau core biopsi atau fungsi efusi pleura atau di nodul di paru di hepar adanya omental cake, kemudian pada kondisi yang tidak fit itu kita bisa lakukan neoadjuvan kemoterapi dulu satu seri enam kali kemudian kita evaluasi kita lanjutkan operasi debulking interval situ redaksi ya, kemudian dari situ kanker cervix adalah suatu surgical staging maka stadiumnya ditentukan setelah operasi pada NCCN guideline yang sebagian besar kita memakai 2019 ini maka stadium 1A atau stadium 1B grade 2 untuk endometriot, kita bisa observasi. Selain itu kita melakukan kemoterapi. Stadium 1B grade 3 itu kita kemoterapi. Stadium 1C grade 1, 2, 3. Ya 1C1 bila ada positif di permukaan dari kapsul tumor kista. 1C2 bila pecah sebelum operasi dan 1C3 bila asitas positif itu semua tetap kita lakukan kemo. Stadium 2, 3, 4 juga kita lanjutkan dengan kemo. Pada kanker ovarian yang tipe non-epitelial, pada stadium disgerminoma, stadium 1A, dan imatur teratoma, stadium 1A, grade 1, itu kita tidak melakukan kemo terapi. Baik itu juga pada kasus granulosa sel tumor, kita tidak melakukan kemo. Nah, pada guideline dari NCCN yang terbaru 2020, ini diperbarui, tidak ada perubahan dari yang 2019. Yang berbeda adalah ternyata sekarang apapun itu usia tua, usia muda, mau fertility sparing atau tidak, maka sebaiknya dilakukan suatu evaluasi dari resiko genetik. Jadi bisa diperiksakan suatu germline dan somatik test untuk mengetahui resiko eh resiko dari eh, obat apa yang nantinya akan kita beri dan resiko eh, keturunannya apakah ada yang akan menjadi kanker ya kita ingat-ingat kasus Angelina Jolie waktu itu kanker payudara kemudian diperiksakan tes dari genetik testing sehingga akhirnya dia memutuskan untuk melakukan BSO. Nah, prognostik faktor pada stadium lanjut itu ditentukan oleh sisa masa tumor. Jadi kadang-kadang kita operasi karena masalah perlengketan dan sebagainya, kita ada residu tumor, jadi residu tumor, besarnya ukuran residu tumor dan stadium, ini adalah suatu prognosis faktor pada kanker ovarium stadium lanjut. Jadi tumor yang besar ini pembuluh darahnya kurang kurang bagus ya ada santuari area area nekrosis di mana dia tidak akan bisa kemoterapi tidak akan bisa masuk ke dalam sehingga menjadi area yang uh, stabil disease area yang resisten kemo jadi kalau tumor yang besar alangkah lebih baik kita melakukan debulking untuk meningkatkan disease <tuh> free progression dan overall survival Walaupun harus meninggalkan residual mass sebaiknya memang di bawah satu senti ya. Berek Hacker mengatakan kalau di bawah 5 mili akan lebih baik akan meningkatkan prognostik five year survival rate-nya naik menjadi 60 persen. Kemo yang kita pakai pertama pasti kemo first line ya, paklitaxel, carboplatin ini sudah di mana-mana. Jadi ibaratnya seperti obat dewa. Jadi golongan apapun saya perhatikan di Belanda waktu juga di Jepang, PTG pun, penyakit trobu plastik pun juga dikemu dengan obat ini, kadang-kadang ya, tipe yang non epitelial juga yang tidak respon terhadap golongan kemo-kemo untuk non epitelial juga bisa tetap dipakai obat ini. Jadi kayak obat dewa seperti kita me menganggap steroid seperti obat dewa, nah kemo ini juga bisa sebagai obat dewa. Kombinasi pakai taksel karboplatin ini cocok bekerja di beberapa fase, pakai taksel di fase G2 dan fase M dan siklus sel, karboplatin di yang eh, di fase G1. Fase G1 itu tidak non tidak tergantung dari fase, jadi dia bisa luas cakupannya. Kemudian kalau suatu saat akhirnya kanker ini kambuh lagi atau dia progresif atau stable ya kalau dia kambuh lagi lebih dari enam bulan kita sebut sensitif dari kemo platinum base tapi kalau kurang dari enam bulan kita sebut resisten dari platinum base maka kita perlu melakukan kalau tumornya besar mungkin kita debalking dulu kita kurangi dan kita lanjutkan dengan kemoterapi lini kedua second line ya. itu tadi kita lihat sebelum atau setelah enam bulan kalau sebelum enam bulan kita tidak bisa memakai dari platinum base tidak bisa memakai karboplatin lagi maka bisa dipakai obat-obat generasi second line yang lain yaitu sebagai pemakaian kombinasi ataupun single drug ya kita biasanya memilih dengan docetaxel ya. Dia adalah generasi lebih tinggi dari paclitaxel dengan kerja di fase G2 dan M. Juga kita bisa kombinasi atau berdiri sendiri dengan obat kemo gemcitabine suatu nukleosida pirimidik sintesis yang bekerja untuk menghambat polimerase DNA dan enzim ribonukleat sehingga akan harapannya akan lebih baik responnya. Obat yang lain untuk second line adalah doxorubicin, PEGylated liposomal doxorubicin, dia suatu antibiotik ant্রাসiklin yang bekerja pada fase G1 dan G2 menghambat topoisomerase kedua dan menyebabkan interkalasi DNA sehingga menghambat sintesis DNA dan RNA. Dan yang terakhir yang biasanya kita pakai adalah topotekan, golongan alkaloid berada bekerja pada siklus fase S dari siklus sel menghambat topoimerase yang pertama dan menghambat proses replikasi DNA. Kira-kira apa yang menyebabkan kanker ini resisten atau stable atau rekuren atau progresif dari banyak teori ada tiga yang dipercaya yaitu heterogenitas tumor dan heterogenitas dari lingkungan makro kemudian faktor mutasi tumor dan resistensi tumor. Sehingga kadang-kadang walaupun sudah diberikan kemo kedua, tetap kambuh lagi. Nah, heterogenitas tumor ini memang suatu, kalau dari model evolusi clone, dia adalah suatu reaksi adaptasi dan seleksi dari clone untuk mencari tumor yang yang paling cocok, ya suasana yang paling cocok pada tumor. Jadi ini dianggap sebagai heterogenitas intratumor itu sebagai seleksi alam. Model kedua yang bisa menjelaskan suatu heterogenitas tumor adalah suatu sel puncak kanker, kanker stem cell. Jadi kanker itu memiliki kemampuan untuk membarui diri, upgrading yang tidak terbatas sehingga bisa tetap tumbuh. Kemudian yang selanjutnya adalah suatu kanker ini resistensi, jadi penyebabnya adalah paling sering adalah mutasi germsel germinal dari BRCA1 dan BRCA2. Di mana obat kemo lini ketiga yang kita sebut targeted terapi yang paling bagus adalah dengan pemakaian inhibitor PARP menunjukkan respon yang bagus. Kemudian juga dari faktor-faktor mutasi BRCA1 dan BRCA2, dia menunjukkan obat-obat kemo golongan platinum dan PARP inhibitor ini memiliki sensitivitas yang baik untuk kekambuhan eh, dari tipe karsinoma ovarium yang high grade serous. Jadi penyebabnya adalah overekspresi dari mikro RNA622 yang tinggi pada berakas satu dan kalau dia tinggi maka kadang-kadang masih ada respon yang tidak sesuai yang kita harapkan. Nah ini yang kita perlu untuk pemberian kombinasi dari kemo lini ketiga yang kita sebut dari target terapi kemungkinan yang lain dari kanker mengapa kanker ini bisa resisten dan bisa kebal, yaitu karena adanya DDP-2. Jadi sel yang memiliki kekurangan DDP-2 akan menunjukkan peningkatan resistensi untuk obat kemoterapi, sehingga kita memerlukan tambahan targeted terapi. Kemoterapi lini ketiga kita sebut target terapi ada beberapa golongan. Yang pertama adalah part inhibitor, yang kedua adalah anti growth factor yang biasa kita pakai di sini adalah yang monoklonal antibody bisa kita kombinasikan dengan part inhibitor. Yang keempat adalah inhibitor dari MMP, matrix metalloproteinase, dan keempat adalah anti metastasis transduksi sinyal. Ini yang kita percaya ada manfaatnya untuk kanker ovarium. Jadi menurut saya guideline NCCN yang 2020 maka part inhibitor ini bisa dikombinasikan dengan bevacizumab anti monoklonal antibody atau bisa diberikan terpisah. Ya ini penelitiannya masih ongoing hasilnya bagaimana mungkin nanti dokter Fungki dan dokter Brahmana akan menjelaskan. Dari empat yang sering kita pakai, uh, ini wow. memang olah parip, inhibitor memberikan hasil yang cukup lumayan, yang signifikan untuk overall survival. Waktunya ya, dokter Wondi. Baik. Jadi, boleh Yang terakhir adalah uh, pemberian imunoterapi. Jadi, imunoterapi ini juga uh, menunjukkan efektivitas, terutama penggunaan. Karena dia adalah sebagai antibody tumor targeting. Meningkatkan dari respon dari obat kanker, jadi imunoterapi bagian dari target terapi sebenarnya, jadi ada efek imunosupresan. Jadi faktor imun tubuh kita mempengaruhi respon kemo dan kekuatan untuk efek sampingnya. Yang kita pakai biasanya untuk imunoterapi pada kanker serviks, kalau kanker ovarium masih belum belum secara baik hasilnya belum saat ini belum kelihatan hasilnya yang baik tapi untuk kanker servik kita memakai pembrolisumab dan atezolizumab menunjukkan respon baik bila kanker servik itu metastase ke paru-paru baik terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas salah kata